Ya, Mas. Jadi sedikit saya cerita ya sebelum saya coaching. Jadi Mbak Ita tuh ngajak saya ke sini pertama sebenarnya bukan untuk klinik. Jadi saya daftar buat MC. Benar. Karena bayaran saya MC 20 juta. Oke, teman-teman, langsung aja deh. Hari ini gua bawa satu alat namanya headrest. Biasanya jadi perbincangan ketika bagusan analog, bagusan digital. Kalau menurut saya, itu gak ada bagus-bagusan. Yang mana yang gratis, itu yang bagus. Gede lagi gitarnya, Mas. Oke, kebetulan mungkin ada yang belum tahu, pekerjaan saya adalah session gitaris. Tapi saya cari uangnya bukan dari main gitar sebenarnya. Jadi banyak produs, bikin lagu, bikin aransemen. Tapi gitar adalah bagian dari part saya ketika saya sedang bekerja dalam musik. Saya itu orang yang seperti apa ya, seperti apa ya, harus bisa menguasai banyak aspek. Karena saya banyak sekali bekerja dengan beberapa produser di dunia. Jadi saya harus punya knowledge kira-kira sound yang bagus buat sebuah lagu itu apa. Makanya saya perlu banget yang namanya alat itu pedal atau sekarang udah bergeser ke digital pedal. Gue hari ini bersama teman-teman di Cita Radio Lama, Alphitech, saya mau bawa brand namanya Headrest. Apa nih Headrest? Oke, saya nggak akan pakai demo lagu, saya akan mencobakan bunyi gitar saya murni. Nih efeknya headrest nih, pakai yang headrest core dulu kalau nggak salah nih, gitu. Yang kecil ini nih. Ini kalau Denny, Om Denny clean-nya enak banget, enak-enak. Settingan gitarnya enak, efeknya juga enak. Thank you.
Ada yang pengen ngerasain punya 3 ampli, ada yang pengen ngerasain punya 3 speaker,
Jadi di headrest ini lo bisa apa aja yang lo mau. Logikanya gini, lo pengen gak sih main pakai 3 MP paling gampang ini. Ini ya, gua clean-nya pakai DCF 900. Gua ini gitar ya. Mau pamer gitar baru, dapat diskon dari sini. Ini gue clean-nya pakai Marshall. Ini crunch-nya gue pakai speaker yang sama tapi headnya beda. Gue pakai bisa bunyi triple rectifier. Drive-nya gue pakai Soldano. Langsung 3 MP dengan kanan kiri speakernya beda. Jadi kalau mungkin ini gak terlalu kedengeran kali ya. Yang kiri saya pakai bisa bugi, speakernya yang kanan saya pakai Kerkin. Jadi benar-benar saya bisa ngapain aja. Oke, ada yang mau nanya satu sini? Mau nanya sama lu nih. Masih belum panas ya. Oke, gue mau challenge diri gue aja deh. Ini gue kasih HP gue, teman-teman silakan maju, silakan pilih lagu, gue akan main bebas lagu apa yang kalian pilih. Ada yang mau maju? Sini Mas Ivan, pilih lagu yang kemarin. Aduh. Oke, kalau teman-teman pemain gitar yang biasanya klinik itu dia dengerinnya pakai CD atau pakai USB, ini gue mau kasih tahu kehebatan headrest adalah gue bisa play dari HP. Pakai Bluetooth. Jadi lagu apa aja gue kayak ngecek. Silakan pilih lagu apa aja. Ini ada Bluetoothnya nih, men. Jadi gue belum pernah memainkan lagu yang akan dipilih sama Ivan. Yang koplo. Yes. Kan lihat Bluetooth kan? Bluetooth, Wi-Fi. Oh iya deh. Bisa apa? Ya. Jadi gini, gue benar-benar spontan. Oke, teman-teman silakan maju lagi. Mau gue main lagu apa? Asal jangan di teater ya. Boleh? Mau minta lagu apa atau mau minta duit? Lagu Ikan Dalam Kolam. Mas, yang di depan bisa sub-nya dikurung dikit biar jelas dulu. Di-play, lagu kamu ya? Thank you.
apa frekuensi bisa berbulu sama atau ada lagu lain ya? Silahkan. Di sini ada gitar elektrik, ada gitar akustik. Cik, hari ini gua pencipta lagu, tapi gua gak bisa nyanyi. Gua mau share ke teman-teman ya. Jadi soal asli gua nih. Jadi ada autotune-nya nih. Okay. Ini efek ada autotune-nya, keren banget nih. Jadi mic-nya itu ke situ kan. Colokan input XLR-nya. Autotune. Do gigi. Jadi gua tuh enggak bisa nyanyi, tapi bisa ada tuning-nya. Do. Woi, harmonize. Kacau. Parah deh. Oke, ada delay-nya. Jadi gini, ini kelebihannya adalah gini, buat teman-teman yang buta
sama multi efek. Dia dikasih kemudahan. Dia ada aplikasi dalamnya namanya Hetras Cloud. Jadi misalnya kalian pengen sound kayak siapa ya? Pengen kayak John Petrucci, lu ketik aja John Petrucci, dijamin soundnya keluar. Ini buat orang-orang yang mau yang ribet murid kita, pakai ini gampang banget. Sekarang kalau kita pakai lah ya, ini enak banget. Jadi Hetras ini dia benar-benar bisa mengakomodasi analog. Ini ya, gua clean. Gua pakai analog kendal nih. Juga lo rekomend karena dia bekerja berdasarkan scene. Dan yang gua lagi gua adalah dia ada namanya set list. Jadi misalnya gini, gua session player pengen mengamati Dewa, tinggal ketik set list gua doang Dewa. Jadi semua lagu Dewa itu akan sesuai temponya, akan sesuai soundnya apa segala macam. Gua jadi session player yang tiba-tiba pengen main lagu apa segala macam, tinggal ketik aja all round. Jadi gua setting si Hetras all round. Jadi lo bisa on the spot bisa jadi mobil-mobilan ini. Dan yang gue bilang lagi, lo udah gak perlu yang namanya PC buat edit, karena ini gambarnya mudah banget, tinggal geser-geser. Sama kayak pakai Apple Tab apa? Tab, ya kayak gitu. Tinggal geser segala macam. Oke, dan dia itu yang gokil tidak ada di tempat lain adalah kalau kita pakai Hetras, ini dalamnya ada dua software. Satu software Hetras sendiri, satu lagi namanya Revolver. Revolver itu pembuat software audio buat gitar. Mungkin orang lebih populer pakai Amplitude ya. Tapi gue dari tahun 2004 rekaman udah pakai Revolver. Jadi mungkin jodoh gue itu Hetras sama Revolver. Revolver ini isinya semuanya capture. Capture semua ampli yang ada di dunia. Kalau lo gak punya amplinya, lo tinggal download. Jadi lu sama aja kayak punya pabrik ampli di dunia ada di Hetras. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan masalah sudah terjawab? Cukup. Prefer mana? Ini buat recording, buat live, gua rekomend dua-duanya. Kalau lo mau lebih enak lagi, lo beli yang lebih gede lagi namanya Prime. Injekannya lebih banyak, pasti lebih mudah. Cuma karena gua lebih senang akomodir antara digital analog, makanya gua punya analog kecil sebelah kanan. Gitu. Jadi paling lagi kebutuhan kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Halo Mas, tadi kan Mas bilang di kanan kiri itu beda MP. Iya. Itu kalau apa, misalnya satu MP itu bisa dijadiin dua nggak, jadi stack? Bisa, atau ini terus? Bisa, MP-nya bisa dipecah, speaker-nya bisa dipecah, sinyalnya bisa dipecah, jadi bisa ngapain aja. Kayak misalnya ditumpuk gitu kan? Misalnya bisa banget, lo pakai dua speaker yang beda atau dua head yang sama, bisa juga. Oh, oke. Okay. Karena prosesnya kencang banget, dia bisa 4 head. Tapi ada jawabnya enggak? Sebenarnya bagus buat kita yang mau rekaman. Kita punya banyak opsi. Bayangin seorang jawabnya ya, kalau rekaman MP-nya banyak kan? Itu dia nyalain semuanya supaya dia punya opsi. Misalnya kita enggak punya MP, sedikit aja sih kan? Empat baca lo bunyiin ntar pas mau rekaman tinggal pilih yang mana. Tujuannya itu sebenarnya. Oke? Oke, satu lagi Mas itu yang pedal yang di ujung itu yang bikin penasaran. Saint James? Enggak, pedal. Oke, yang ujung? Bisminya. Oke. Okay. Jadi, gue jarang banget gitaris yang pakai tremolo ya. Jadi, gue bisa aja gini. Bisa ke depan belakang. Lama kerang gitu. Oke. Ada lagi sebelum godong. Godong, eh nggak apa-apa. Sebelum tutup, gua akan main satu lagu kesayangan gua. Oh, nyanyi dulu. Main dulu. Pertanyaan adalah, apakah Hetras bisa buat akustik gitar? Udah, main dulu deh.
cek. Jadi ini, yang gokil lagi, Hetras ini gak cuma buat bass atau vocal, tapi dia ada, di dalamnya ada pre-amp spare-nya. Assalamualaikum. Lupa nama lagu. Jazz Mahal.